Assalamualaikum teman-teman, masih dari Kota Bukit Tinggi. Di bagian 4 ini kita akan jalan-jalan ke Benteng Fort de Kock yang sekaligus taman kota dan kebun binatang di Bukit Tinggi ini. Ini kita masuk. Fort de Kock ini dulunya adalah bentengnya Belanda ya. Yang waktu itu dipimpin oleh de Kock itu yang juga musuhnya Pangeran Diponegoro tuh. Kalau di Jawa dia menghadapi Pangeran Diponegoro, kalau di Sumatera Barat dia menghadapi Perang Padri itu. Nah, ini bentengnya di sini dulunya. Lalu sekarang ada taman kota dan binatang sekaligus museum rumah adat. Tiket masuk sendiri itu dewasa 25.000, anak-anak 20.000 dan turis 40.000. Nah, yang perlu diperhatikan seperti halnya di tempat-tempat wisata lain di Bukit Tinggi, di sini harus pakai Brizi atau e-money-nya BRI ya. Karena memang BRI berkuasa banget di sini. Nah, kalau nggak ada ntar akan susah kalau mau masuk. Untungnya kita bawa, nah bisa top up juga di loket. Oh, ini benteng-bentengnya. Bentengnya mana sih? Mana sih bentengnya? Kemarin itu cuma lihat-lihat doang, kayak gini doang kan. Benteng. Nanti ada Maria-Mariama. Doakan saya ya, saya harus berhasil. Tuh Mariamnya tuh. Ya, kan lempar-lempar. Yang tempat kita makan soto itu kan. Tuh Mariam-Mariamnya. Itu juga ada Mariam. Yang kita makan mie itu. Mie. Pak Om dah ambil mobil taruh di pos atas. Mie itu. Ya, Pak. Ini ada mie itu. Siput itu. Ya, kita makan situ. Kita tunggu di situ. Om dah ambil mobil. Tapi Om dah ikut aja dulu sekarang ini. Iya. Nanti Om dan jalan-jalan. Enggak, nanti kita putar lagi dulu. Enggak bisa, jalannya jauh. Tak mau berlama-lama di benteng yang gitu-gitu aja, kita memutuskan untuk nyebrang ke kebun binatang yang di sebelahnya, dipisahkan oleh kayak apa ya, di bawahnya ada jalan gitu. Lalu kita nyebrangnya pakai ini jembatan Limpapeh. Jembatannya yang gantung gitu instagramable banget deh buat foto-foto. Jadi ya kayak gini penampakannya. Itu kuda Daniel ya, Adi? Bukan, gajah. Oh, gajah. Bahasa Inggrisnya? Ya, ini. Hah? Elephant. Ya, kenapa dia dirantain dia ya? Itu lagi nakal kalau dirantain. Tapi kalau udah enggak, dilepas. Tadi dari jembatan sana. Terus sekarang ini kandang.
ini gajah, lalu ini ada rumah. Ini yang bagus nih, rumahnya buat foto-foto. Kenal bapak itu lah. Yeah. Dia udah jangan diganggu ya. Kok dia sendiri? Ini dia ada lagi berjemur. Lalu. Sana tuh ada macan tuh, patung macan. Mana macan? Patungnya. Oh, gua kira macan. Ibu mana dia tadi? Tadi dia lagi berjemur sama kayak apa? Akuarium mana tutup ya? Ini museum zoologi tuh. Tapi tutup. Oh, tutup. Ini dari sini tutup. Tuh gak kerawat tuh ikan-ikannya. Banyak gak kerawat ya. Tutup. Akhirnya
macan mana saya udah capek banget. Tuh. Setelah dari benteng Fort de Kock dan kebun binatang yang gitu-gitu aja, kita keluar dan menuju ke Pasar Ateh Bukit Tinggi. Ini pasar ini letaknya sebenarnya dekat Jam Gadang. Jadi sebenarnya objek wisata ini sangat berdekatan ya. Jadi kita ke Pasar Ateh yang lagi direnovasi nih. Jadi lewat ya belum kelihatan, belum jadi sih. Nah, di sini nanti kita akan coba ini ya, cari-cari makanan khas Bukit Tinggi ini, oleh-oleh seperti kerupuk dan lain-lain. Hari ini nih, kalau mau beli apa ya, keripik-keripikan. Pasar Ateh atau Pasar Atas ini menutup perjalanan kita di Bukit Tinggi. Selanjutnya kita akan ke Pariaman. Tenang aja, di bagian ke-5 di Pariaman tuh akan jauh lebih seru karena kita akan ke pantai dan ke pulau. Oke, makanya ikutin terus tuh Dunia Dian Jalan-Jalan Merawat ke Sumatera Barat. Terima kasih yang sudah mengikuti dari bagian 1 sampai bagian ini. Nantikan bagian-bagian berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.